Menghadapi tantangan tugas Polri yang semakin kompleks terlebih dalam waktu dekat, mereka akan menghadapi pemilu 2024. Para personil dituntut untuk memiliki kondisi tubuh yang fit dan bugar agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Untuk menjaga vitalitas tubuh, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan olahraga bersama di halaman Mapolda Jumat 22 September 2023. Kegiatan ini sekaligus sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Kapolda Irjen Pol Yan Sultra, Wakapolda Brigjen Pol Sugeng Suprianto, bersama para pejabat utama, para perwira dan anggota di lingkungan Polda, tampak antusias melakukan senam aerobik yang dipandu oleh 3 orang instruktur gerak. Sebelumnya, Dirlantas dalam apel pagi meminta para anggotanya sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini karena dapat memberikan manfaat bagi kebugaran tubuh. Olahraga bersama menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggunya. Tak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, kegiatan ini bisa menjadi wadah seluruh personil untuk saling bertemu dan berkomunikasi sehingga dapat membentuk pola komunikasi yang baik dalam menunjang keberhasilan tugas di lapangan. Tim Liputan melaporkan.